Saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi saya general nak, manager. Ah, saya nak general manager tu saja. Inilah eh. Kalau macam gini punya pattern, tak ada rekod jenayah pun tak dapat kata je ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Jadi seperti biasanya kita lanjut lagi ke part yang kedua coy ya. Kita lanjut lagi yang ke part kedua. Mereaksi sepatu Rianan Alfuasa yang 2020 coy ya. Episode pertama, episode 1 coy. Sekarang sudah part yang kedua. Jadi buat korang sebelum kita lanjut ya, bantu like-nya cuy ya, bantu like dengan komentar video ini cuy ya, supaya kita bisa mendekati diri dengan algoritma YouTube cuy ya. Oke. Dan tanpa banyak cakap lagi, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap dan ini kayaknya durasinya pendek banget cuy. Tapi nggak apa-apa lah cuy ya, yang penting kita bisa bagi ya. Part 1, part 2, dan part yang ketiga cuy. Dan 3, 2, 1. Alright guys, selamat datang ke channel YouTube Project Lawak. Untuk video kali ini kita ini kayak mula-mula cuy, dia nggak belum mana app-nya belum pakai mic di sini cuy. Bergumur-gumur macam gini. Lama benar tak pergi karaoke. Ingat zaman muda dulu pergi karaoke. Macam-macam kenangan ada. Pak Deris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Deris. Macam mana Budin? Dah okey semuanya? Dah boleh kata orang tu dapat cari diri balik. Keadaan perasaan saya tu terkawal lah. Cuma hari ni saya mencari pekerjaan. Oh, tengah cari kerja. Sila-sila dulu. Lepas keluar dari penjara ya. Nak cari ini pekerjaan. Saya sebenarnya masih bercerahu otak saya ni, Pak Din. Pak Din, saya tadi mencari pekerjaan. Macam mana nak? Dapat tak nak? Dapat tak kerja? Sabar. Satu-satu. Itulah, saya minta-minta sana sini. Tak ada yang lekat lah, Pak Deris. Tak ada yang tak saya bekerja kat sana, Pak Deris. Kadang dia orang ni menghukum orang tu dengan masa lampau. Itulah kan. Okay. Dia orang ikut. Pernah ada rekod jenayah, tak dapat. Habis macam mana orang yang ada rekod jenayah tu nak berubah? Kamu yang dia tak dapat tu, kamu pergi kat mana? Kilang-kilang mana yang kamu cuba? Saya tak pergi kilang. Saya pergi ke Kejora Holding tadi. Untuk jawatan apa? Ini scene ini saya pernah react cuy ya. Kompilasi seperti yang saya cakap ya di video pertama. Kompilasinya cuy ya. Bukan full gitu ya. Ini keren banget karena saya bisa mendapatkan yang full gitu. General manager. General manager. Saya tak faham Pak Din. Melamar jadi general manager. Pada saya, biar title tu besar, gaji sikit tak apa. Saya tak ada masalah. Saya cakap, saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi saya general nak, manager? Saya nak general manager tu saja. Inilah eh. Kalau macam gini punya pattern, tak ada rekod jenayah pun tak dapat kata je ni. Yang kamu minta tu general manager. Jadi, seleranya ni, tinggi. Tak ada masalah, saya general boleh manager. Okey, Pak Deris. Tak, sekarang ni kamu ni boleh masak apa? Kat penjara sana tu kamu belajar masak apa? Saya dekat sana memang bahagian catering. Bahagian catering? Bahagian catering. Saya yang masak-masak untuk semua banduan. Oh ya ke? Saya jenis masak kawah besar tu. Yalah, di antara menu yang kamu boleh masak? Kentucky. Enak banget dia di penjara ada Kentucky. Saya rasa saya boleh membantulah Pak Deris sini sedikit. Kentucky eh? Kentucky saya itu yang paling saya mahir. Okeylah. Kalau macam itu. Saya diterima kerja ke Pak Deris? Kamu diterima kerja. Alhamdulillah. Yeah, terima kasih banyak Pak Deris. Boleh, boleh. Saya tengok apa yang ini ya. Allahuakbar. Payah enggak muncul-muncul ini cuy? Kau buat apa kat sini? Kau tanya aku. Aku keluar orang. Tak ada. Main-main. Kau buat tanya aku dah kenapa? Kalau kamu diancam terus. Aku keluar. Bukan. Kamu jangan main-main. Kau punya singkat nak keluar. Allahuakbar. Kalau kau dekat sini. Aku tak boleh. Lawakan klasik ya. Kursi ada, duduk tak kursi. Kita ni orang Melayu. Kamu. Aku tak boleh, aku hormatkan kau. Kamu tutup. Aku ni cuma penduduk kampung aja. Yelah. Tak. Allah. Takkan nak main DJ.
Aduh, gue nggak tahu kalau lihat lawakannya seperti itu saya apa ya, kayak ngakak banget gitu ya. Ini sebenarnya lawakan klasik, aduh berair mata cuy. Ini sebenarnya lawakan klasik, tapi bagi saya itu kayak lucu banget gitu ya, lucu banget gitu. Allah Akbar. Tak, masalahnya kau dekat sini, warung siapa jaga? Buden kan dah keluar. Jadi dia dah keluar, aku jumpa dia, dia mencari-cari kerja, tak ada. Jadi aku cakap terlanjur tak ada kerja tu, kerja je lah dulu tempat aku, apa salahnya kan? Yeah. Kau dapat tahu kan, anak buah aku pun aku tak terima. Ini kan pula orang luar, kau tak pernah belajar daripada kesilapan yang lalu lah. Dia dah akhir kat kampung ni. Mubin, sampai bila kamu nak hukum dia? Siapa namanya Mubin? Kak, sampai bila kamu nak hukum dia? Ha? Besok kita hukum jadi beruk budak tu baru kata. Jadi beruk. Kamu ni kadang susah. Hati kamu tu bersihkan dulu. Itu anak buah kamu. Kamu harus bagi peluang pada dia. Nah, ini dia, dia ni. Oh, Afifah. Sampai. Kesihatan Pak Deris macam mana? Macam mana? Kencing manis macam mana dah? Okay? Oh, jadi. Oh, nampaknya dah tak apa-apa ya? Dah sekarang. Ya. Paru-paru berlubang? Paru-paru berlubang tak ada pula buat masa sekarang ni. Berair dahlah. Allahuakbar. Allah. Okeylah, semua dah okey dah. Alhamdulillah. Cuma ni lah, darah tinggilah naik pau baru ni kan. Oh, ya ke? Darah tinggi naik. La ilaha illallah. Baik-baik jatuh nanti. Siapa apa duduk-duduk? Lambat je hari ni datang ya. Lambat? Kami dah tunggu dah nak ambil darah semua tadi. Yalah, darah lama semua dah buang. Darah lama. Tak ada hari ni. Nur nak bagi mask je. Aduh, I lega betul lah dah ada. 2020. Oh, ini jadi masa-masa ini tu masih pandemik ke atau? Mula-mula. Virus kan? Kita kena jaga kesihatan. Yelah. Pakai mask. Sebab hari tu sampai dah tak ada sangat, saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. Nak buat macam mana, janji selamat ya. Bayangkan tutup pakai boxer. Tapi bila saya dah pakai, saya rasa udara tu lagi tak sehat. Benar, enggak sehat lah. Betul, tak boleh. Tak boleh. Yang paru-paru berair tu. Diserap masuk. Yelah. Kalau begitu cantiklah, sebab aku memang nak sangat pakai emas ni. Hidup kau ya. Janganlah kamu yang pakai, kan biarlah saya pakai sendiri. Okay. Yang mana satu yang betul ni, benarnya ni. Ni, masuk kat telinga yang capang tu. Masuk kat mana? Telinga yang capang tu. Okey, telinga capang tu. Masuk telinga je. Telinga capang. Aduh, dah pakai muka pula hilang. Mana satu? kalau macam gitu, okeylah. Dah lega. Terlalu besar. Tua dah satu? Nurse. Terlalu bersemasnya. Nurse ni merawat-rawat orang tak rasa ni bimbang ke kalau sakit ke apa? Oh, pick up line. Takpe. Kalau sakit takpe. Saya takut nurse dah rawat. Afifah ni apa ya? Kayak nampak manis gitu ya. Istilah apa sih kalau di Malaysia? Manis. Nanti dikiranya manis kayak apa namanya, kayak gula lagi. Enggak, kayak kalau Indonesia cakap tu manis. Manis dia sih. Kalau orang nanti nurse tersakit hati pula dengan saya. Enggak mau dikalah. Enggak mau dikalah dia. Nurse. Ini saya. Nurse tahu tak, kalau nurse seorang penjenayah, apa yang saya lakukan untuk nurse? Apa tu? Saya sanggup dipenjarakan. Biasa aja. Pak Deris tak ada pick up line? Pak Deris tak ada lah. Sebab Pak Deris risau pula budi tu. Takut masuk dalam kuali pula kan. Pak Deris jalan dulu ya. Yeah, durasinya orang pendek guys, ini je. Yang part kedua je ya. Oke cuy, itulah tadi part kedua ya dari Sepatu Reunion Alpuasa 2020 cuy. Tapi di sini saya gak lihat Pak Ya ya. Atau memang di 2020 awal itu Pak Ya nggak ada kali cuy ya? Kayaknya Pak Ya nggak ada di sini cuy. Kalau nggak salah di sini yang menggantikan ini cuy. Man ya, kalau nggak salah cuy.
Okay, dan mungkin itu aja cuy. Nanti kita lanjut lagi yang ke part yang ketiga cuy. Saya upload hari ini juga cuy ya. Jadi jangan lupa like-nya cuy ya. Bantu like-nya dan komen di video ini cuy ya. Biar kita bisa pendekatan dengan algoritma YouTube yang baru cuy. Okay, dan mungkin itu aja. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.